Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo tanjuang alam rami balainyo pasabaso sianan lai manjawe salam insyaallah masuk serugo. Nani ndak menjawab masuk serugo aja. Itulah indahnya salam dalam Islam. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati. Ambo agi pantun jaya. Anak kambing dalam jilatang memakan buah jalu-jalu. Mangko talambe beliau datang jalan bakelok bakeh lalu. Alhamdulillah beliau selamat tiba di Masjid As-Sakinah. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau dan menjalankan tugas untuk melaksanakan kewajiban yang diamanahkan Allah kepada beliau. Sehingga tercipta di Bandung Raya ini kebahagiaan kita semua, namanya negara, negeri, kota yang madani. Amin. Ya Rabbah. Nanti kata sambutan beliau sesudah saya saja. Ya kan? Karena Ustaz sudah duduk di atas mimbar, kalau disuruh lo turun balik nyopai si kepadang. Yang dihormati Bapak Bupati beserta rombongan Wakil Bupati, ya. Nanti jadi Bupati itu. Apa yang saya baca itu jadi doa. Amin. Ya kan? Walaupun saya terlupa, tapi itu gerak Allah. Amin. Jangan dibantah lagi. Ya kan? Mudah-mudahan beliau jadi Bupati. Amin. Karena dia masih anakmu muda. Konan lagai pensiun. Ya kan? Tinggal pun selai. Ya disabuknya, kompolnya, pindah bahasa yang lain. Kamu jombo. Ya kan? Ambo setelah pensiun kerajo, itu bagabuang jo PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Jadi, indak partai Pak Mega dong. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Yang saya hormati Bapak Ketua PKDP Bandung Raya, sehat selalu Pak. Yang kita hormati para Ustadz dan Mubaligh Muda, sahabat UAS di Bandung dan sahabat UAS di seluruh Indonesia. Beliau Mubaligh kita yang lahirnya tahun 1977 tapi sudah banyak sekali ilmunya kemanapun dia sudah diundang ngaji. Maka saat ini seluruh kita yang hadir, niniak mama urek tunggang pucuk nan bulek di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari, nan dakek jolong basuo, ayam putih tabang nyo siang, tunggak tuo di dalam kampuang, kapai tampak batanyo, kapulang tampak babarito. Ngerti tidak bahasa saya? Ah, ya sudah mencerna. Jadi bahasa Minang itu Pak, itu bahasa Indonesia yang berbeda sedikit. Iya kan?
Nah, jadi asalnya bahasa Melayu. Jadi yang saya ucapkan sebentar ini, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua PKDP dan seluruh bapak-bapak ini, beliau nenek mamak di kampung beliau, itulah yang saya sebut. Jadi perannya mengurus, membahagiakan, meningkatkan pendapatan anak kemenakannya. Bukan menjual nanado. Ya kan? Ah, itu dia. Tidak masih habis dah. Tapi menang. Saya doakan nenek mamak, baik yang dirantau maupun nan di Pariaman, diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Yang saya hormati alim ulama, cadiak pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk becamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janih tapian suci, minuman anak di nagari. Artinya Bapak Wakil Bupati, alim ulama itu selalu memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dan muslimat agar tidak tersesat dari jalan Allah. Itu bahasa Indonesianya. Kemudian yang saya hormati, ibu-ibu yang masih aktif suaminya menjadi ASN, itu ibu-ibu PKK. Kemudian yang rajin pengajian dari Muhammadiyah, itu ibu-ibu Aisyah. Yang rajin membaca surat Yasin di batang Kamis malam Jumat, itu wirid Yasin. Ada gabungan wirid namanya BKMT. Ada juga ibu-ibu ini turun jenjang, naik jenjang ke rumah tetangga, membawa buku dan pena, tu kapalo julo-julo. Ya kan? Ake semuanya disebut bundokan, bundokan duang. Limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan. Rumah gadang sijangkor gadiang, salanja kudo balari, sakue kuaran tabang, sapaki budak menangi. Tiangnya panjang sirajo lelo, tiang pendek sirajo bonsu, pasak ketek peminggan labih, pasak gadang turang menurang, lantai timbago waso-waso, palupuh kawek dirantang. Dapurnya siam bampuruk, biliknya si putih bongsu, dampa-dampa labah mengirap, si tindih tumpai bagalui, gonjongnya rabuang membacui, saga nyuansau mengulampai. Jikok dipandang kailaman, batu tapaan kanso balariak, nan bacibuk si batuang tungga, pananjua si talang kuniang, anak janjang jilikuran, induk janjang pirak belo, amehnya anak balanja. Maka saya terjemahkan kepada Bapak Wakil Bupati yang saya baca sebentar ini, di Minang itu ada semacam rumah adat yang bentuk kepala kerbau di atasnya. Kemudian kiri kanan ada anjungan. Di sanalah bundo kanduang ibu-ibu kita ini menjarum, menjahit. Jadi tidak ada ibu-ibu kau disuruh ke lawi nengkau ikan. Dipingi di atas rumah gadang. Dan beliau itulah yang memasakkan kita nasi dan semua makan-makanan. Maka jasanya sangat baik kepada kita. Pak Wakil Bupati pernah di perut bundo kandung itu selama 9 bulan 10 hari. Karena doa beliau, kedekatan emosional bayi dan anak, maka ibunya berdoa, sekarang sudah jadi Wakil Bupati. Insya Allah nanti jadi bupati. Jadi bupati. Amin. Yo itu bu. Anan yo. Alun sudah ibu ambo hormati lek. Ambam puru aluang bunian urang nan duduk je sukatan panyayang je pakir miskin pa ibu je anak dagang. Ka undung-undung ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Tahu dipaneh ke Malatui arif dirantiang ke Mancucu jaleh je dahan ke Maimpo. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau. Ah, tu hebatnya bundo kanduang kau, Pak. Ya kan? Di mana nado tunjang, lontong gulai tunjang, lontong gulai paku? Di Piaman.
Ambo kalau pai mengaji ke cimpagu cuk dia. Atu jo bau mak kelontong oleh paku lu di mak di pasar kue taji. Ada semua. Ya kan? Jadi di Pariaman ini kesatuan orang Pariaman nih Pak Bupati ya yang tinggal di Bandung Raya warga Bapak. Ini orang-orang baik semua. Kenapa saya katakan begitu? Dulu ada namanya Kota Padang itu Indarung, Bungus, Lubuk Begalung, Pauh, Kuranji, Lubuk Kilangan. Itu masuk Kabupaten Padang Pariaman. Tapi karena orang Pariaman ini orang baik-baik semua, diserahkan ke Kota Padang. Pabrik Indarung dulu itu di Kampung Bapak letaknya. Karena Indarung itu Padang Pariaman. Inilah orang Pariaman ini Pak Wakil Bupati. Pak Bupati tidak akan susah mengaturnya ini. PBB dia bayar. Iya kan? Akan susah. Orang-orang baik ini. Iya kan? Sebahagian kecamatannya diserahkan kepada Kota Padang. Masuk seruku lah orang Pariaman ke sana. Dek santiang bundo batanak, sagantang bare di tanak, kanyang laurang saktia manyo. Kok tak cubo joraso gulai, limo musim taraso jalamaknyo, kok tak makan joraso nasi, ampe tahun tainda lapah. Iyo tu, iyo. Tadi yang mau makan di lapau orang Pariaman. Nan lamak nak kecik kawan nambo tadi, itu cancangnya. Rami jelah tarui lapau nasi itu. Kota Buana. Ya. Anak menteri? Kota Buana ya. Kota Buana namanya. Amin. Siapa lagi? Yang dihormati anak ambo na mudo-mudo parik paga di dalam kampung. Pemaga koto janagarina. Kami berharap kalian jangan ketagihan narkoba. Jangan LGBT. Jangan berjudi. Jangan sudomi, tegakkan salat, tinggalkan segala pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Mudah-mudahan ananda menjadi pengganti kami yang sudah hampir mati ini. Amin. Kemudian yang kami sayangi anak-anak gadis kami. Aduh. Pinang kamu koko, gae alun mudo talampau. Ya. Gae alun mudah terlampau. Anak mana gadih menunjuk lagi cik. Anda cahaya dan. Jadi anak gadis kita itu bunga setangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo ubek jarih palare damam sidingin tanpa di kapalo kutiko inyo kalaiye kita mendoa kasadonyo. Doa dianta air mato, lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi-nyisi awan, lapeh ke langit tujuh tingke, tiba di aras kebasaran. Di sinan ganti yang putih biang latabut, pintak boleh kandak balaku, anak kita layak ke dunia. Masuk ketik diaja mandi, lagak gadang diaja makan. Dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampih. Dari ketek kinilah gadang sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak baniah setangkai padi. Guno samkandih diladangkan, kaganti beladang lado. Guno nak gadis digadangkan, pangganti amak kok tuo. Maka untuk itu kepada ibu-ibu, didiklah anak remaja kita, perawan-perawan kita kepada jalan yang baik. Amin? Amin. Ya. Sudah merata semuanya ya? Enggak ada lagi. Pak Wakil Bupati, yang sebentar ini saya terjemahkan bahwa perempuan ini di Minangkabau itu disebut Bundo Kanduang. Dan Bundo Kanduang yang sudah bantu taruang bawa ke mukanya, ya kan? Itu akan digantikan oleh anak gadis. Iyo taruh. Nalagae itu yo bentuk taruh bawa.
juga enggak tahu ya. Ada semacam sayur kalau direbus mengerenyut kulitnya. Ah begitulah orang tua-tua ini. Ya kan? Jadi akan digantikan oleh yang muda, itulah generasi pelanjut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesehatan lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ketua Pelaksana yang telah berjuang dengan segala kemampuan beliau bagaimana acara kita malam ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan sebentuk tubuh yang banyak sekali anggota tubuh semuanya bekerja, kalau tubuh kepala kita berpikir dan kalau kaki mengantarkan kita ke tempat yang jauh, tangan mengangkat yang berat. Seperti tubuh yang lengkap itulah orang PKDP ini bekerja sama sehingga terlaksana acara ini malam ini. Nah, saya lagi, kenapa saya sampai ke sini? 2 tahun yang lalu kajian saya ini direkam. Pak Ustaz, bagaimana kalau kajian Pak Ustaz direkam? Untuk apa, kata saya? Kalau Pak Ustaz meninggal nanti masih bisa didengar orang suaranya. Ya rekamlah. Ketika itu saya menceritakan musibah. Musibah itu cobaan. Bu, ibu ke Mauta atau ke menengah ambo mengaji? Ambo orang Minang. Iya kan? Ya Mauta yo. Iya kan? Orang Minang ko ibu-ibu bajalan sorang nak dahulu. Bajalan baduo nak di tangah. Taimpi nak dia. Nak dia teh takuruang nak di luar. Iya kan? Itu matang diajarkan oleh mamak saya kepada saya. Kalau balimpi gelombang, ibu mengecek pulau, ci unyang mauta pulau, ambo mengecek. Lu siko ndak jaleh orang kaji ke tu. Lu yang mau niang? Pindah dan pai siko hotel lain. Jadi kaum muslimin, hormati orang tua yang sudah 71 tahun. Kalau ada otan yang kaya ibu otan lah, sudah dia mengaji biko. Lai terengah dia ibu tau. Sekarang. Ya kan? Bapak-bapak juga begitu. Ambo tak apa berang-berang lah. Sebab lah kaya. Kalau ustaz muda je lah. Nyo perantian orang. Kenapa saya sampai ke sini? Dan kenapa jamaah saya selalu ramai? Saya gembira sebenarnya. Pertama, karena wirid ini direkam. Maka suara saya sampai kemana-mana. Iya kan? Akhirnya orang rantau ini ingin ngundang. Maka sampailah saya ke sini. Sajauh Tuhan boleh datang kemari. Sejak tanggal 2 ulun pulang-pulang. Mujuan boleh tidak begini? Iya. Sejak tanggal 2 tidak pulang sampai kini. Barak kerusuh hati istri tinggal. Pada tanggal berapa hari kini? Saya tidak pulang-pulang. Kenapa? Karena diundang ngaji ke sana ke sini. Iya kan? PKDP ini yang ke-9 ini. Ngundang. Semenjak dari Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Kuamang, Kunyang, Muaro Bungo, Bangko. Kemarin Bangko itu besi doncek orang PKDP Bangko tu. Savanta dapat pitih 300 juta. Biko masih doncek lah kan tak? Orang Piaman itu ciri-cirinya. Terakhir masih doncek. Sudah tu makan bajam? Bajam bak. Lihat tu biko kong? Saya tahu sekali itu. Beberapa hari yang lalu tu di Taratak di Kampung Baru di Pasar Piaman. Nah, juga masih acara Maulid Nabi. Ya kan? Jadi alhamdulillah di usia saya yang 71 tahun ini diberi kesehatan. Saya yakin ibu-ibu anak saya yang muda-muda ini nan ngambo kecil entar ombau tadi nalah kae. Ini anak-anak saya yang muda di depan ini
Ya kan? Pasti mendengar saya di YouTube. Tandonya dah pek sini mbo sejak tadi. Minta foto je mbo. Jadi dia acuk mendengar. Itulah rasa dah kek. Alah mbo kecean. Jolaki awak zalah berfoto je. Ya kan? Nang katanya lah acuk Pak Ustaz. Taragak lo je Pak Ustaz berfoto. Mu jual lain dah ada lo bini mbo. Akan itu tak? Ya kan? Kalau nyo preso ape ko bu, kalau duit yo nyo layale nyo pacah ya ape ko mak. Iya kan? Awanya isinyo induk-induk foto ko dalam mak. Banyak. Sudah ngaji foto cip ya. Ini makanya saya berharap jangan berkata-kata sedang kalau ada jalan infak kotak itu aja jalan. Jangan bersuara apalagi tidur. Ya kan? Jadi sudah 16 hari saya meninggalkan rumah, tidak pulang-pulang. Tiba mbo siko. Kurang lalu lah gae. Ya kan? Awak lalu menengah kaji. Lebih terhati. Jangan lalu tidak? Awak mengaji kan tidak lama-lama, ada sejam salam. Ya kan? Kenapa kita selalu melaksanakan tabligh akbar ini? Sejarah Nabi itu harus kita baca. Jajak nantingga kaditikam, batang tasanda kaditikti, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Bahasa modernnya Pak Wakil Bupati ya, track record. Jadi Nabi itu yang kita tiru. Rekam jejak Nabi itu apa? Semenjak dulu orang kita ini mindsetnya, katanya orang sukses itu pertama IQ-nya tinggi. Yang kedua sekolah di sekolah favorit. Yang ketiga orang kayanya kaya. Ternyata itu tidak benar. Ya kan? Sekarang sudah kembali orang. Dulu di Padang, Pak, banyak orang tua ini menyerahkan anaknya sekolah ke Don Bosco. Ternyata dia jadi narkoba karena di sana anda ada diajarkan agama. Sekarang sudah banyak SDIT bertebaran di Sumatera Barat. Dan juga telah banyak masuk pondok pesantren. Jadi yang benar itu apa? Yang dikatakan, yang dipakai, yang direalisasikan, yang diaplikasikan oleh Nabi. Nabi itu bapak-bapak ummi, tidak pandai tulis, tidak pandai beliau tulis baca. Ikan kenapa beliau sukses? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan 23 tahun. Sampai Islam ke Spanyol. Sampai Islam ke Inggris. Jadi Spanyol dan Inggris itu pernah Islam di sana 1000 tahun. Iya kan? Kemudian kafir lagi. Dan Indonesia kalau dunia ini belum kiamat bisa juga begitu. Karena dialih-alihkan oleh Allah. Dibolak-balik hati ini oleh Allah. Sekarang Barat sudah mulai Islam lagi. Besok tanggal 22 bersama Pak Gubernur Sumatera Barat. Bersama Bapak Menteri Sandiaga Uno. Saya akan pergi ke Sydney. Meresmikan masjid yang dibeli kepada orang Kristen yang telah meninggalkan agamanya. Direhab gereja jadi masjid. Menggeliat Islam sana. Ya kan? Sementara orang kita meniru kebudayaan Barat yang lalu itu. Lebih-lebih di Bali. Mau jual lendek yang bawa ke pantai itu dek pengurus saji. Lain dari saji ke saji. Ya kan? Ini ibu-ibu yang terhormat. Jadi bisa saja terjadi di negeri kita ini Islam habis kalau kita tidak mau memperhatikan secara baik ajaran Nabi itu. Nah, jadi Nabi berhasil itu bukan cerdas yang pertama, Pak. Cerdas itu dalam Islam fatanah. Tapi apa? Siddiq. Jadi kalau ingin kita berhasil jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi lurah, jadi camat, jadi presiden, jadi menteri, yang pertama orang itu harus jujur. Itulah sifat Rasulullah yang pertama. Ya kan? Jadi kemarin-kemarin itu mindset kita dipengaruhi oleh yang lain, bukan kita baca sejarah Nabi.
Itu sebabnya sejarah Nabi ini kita baca minimal 2 tahun. Dua kali setahun. Ketika bulan Rabiul Awal ini dan di bulan Rajab. Bulan Rabiul Awal ini apa namanya di Piaman, Bu? Maulud. Rabiul Akhir? Adik Maulud. Jumadil Awal? Adik E. Jumadil Akhir? Asam bagai. Nah, sudah tu alai? Bulan cagai? Ayah. Ya?